Terjadi kecelakaan beruntun di daerah Girik, Nimbang Lamongan, Selasa siang, tanggal 4 bulan 10 tahun 2022. Terlihat dalam video sebuah minibus hijau yang ringsek, dan beberapa truk yang juga terlibat dalam kecelakaan tersebut. Menurut info yang admin terima, dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa, namun beberapa penumpang mengalami luka yang cukup berat dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Para korban kebanyakan dari penumpang minibus hijau. Semua penumpang sudah dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit.